Siapa gue? Yang perlu lo tahu, gue pacarnya Bimo. Oh ya? Perasaan Bimo gak punya pacar deh. Ngeyel banget sih lo. Pokoknya, lo jangan berani-beraninya deketin Bimo. Kalau misalkan gue gak mau gimana? Lo mau nantangin? Hah? Malam dan juga mimpi gue itu cuman halusinasi gue gara-gara gue abis nonton film horor aja. Nama gue Bimo. Bokap nyokap gue pindah ke Surabaya. Gue tetap di Jakarta dan kuliah di sini. Alasan buat gue ngekos di sini adalah buat ngejar cewek yang gue incer dari zaman SMA. Kalau ini Rico, temen kampus gue, anak rantau. Tujuan dia kos di sini selain deket sama anak kampus, dia juga ngarep bisa dapet jodoh dari cewek yang ada di kosan depan tuh. Kalau yang ini Adul, yang paling gak jelas dari antara gua dan Rico. Dia anak asli Jakarta. Dia ngekos di sini cuma gara-gara gak mau dibilang anak mami. Dan tujuannya sama, sama kayak Rico. Ngarep bisa dapet jodoh dari cewek kosan sebelah. Cici. Aduh. Cici, semalam pasti kamu mimpinya indah banget ya. Mimpi indah dari Hong Kong. Yang ada semalam tuh gue mimpi. Mimpi serem deh pokoknya. Udah gitu gue ngeliat ada hantu jalan di depan jendela kamar gue. Serem banget kan? Hantu? Gak mungkin ah. Mungkin lo cuma halusinasi doang kali. Tapi semalam tuh gue mimpiin lo. Lo mimpiin gue? Pasti lo kangen sama gue. Bisa-bisa lo. Sih, emang kamu yakin apa mimpiin dia doang? Gak mimpiin aku gitu? Si. Pasti mimpin Bimo yang jelek-jelek kan? Aduh, kok nggak mungkin deh. Bilang aja lu sirik kan, dia nggak mimpin lo. Gua tau. Lo pasti mimpin gua kita pacaran, terus kita jalan ke pantai dengan memandangi sunset yang begitu indah. Ya. Si, kok diem?
Sebenarnya semalam itu gue mimpi gue didatengin sama cewek. Terus dia tuh bilang kalau misalkan dia tuh pacarnya Bimo. Yes. Makanya dia bilang kalau misalkan gue itu nggak boleh deket-deket sama Bimo. Yes, satu orang lewat, hilang satu. Ya lu tahu dong kalau selama ini tuh gue tuh single loh sih. Dan gue setiap malam minggu selalu berdoa semoga malam minggu itu hujan. Karena supaya kalau orang yang punya pacar akan merasain apa yang gue rasain, mereka nggak bisa pacaran. Iya Bimo, gue percaya kalau single, maksudnya jomblo, gue percaya. Cuman ya udahlah, kita lupain aja ya masalah tadi. Mendingan sekarang kita langsung berangkat kuliah aja. Pelat lagi ntar. Yaudah, lu bareng gue. By the way, jomblo sama single beda loh sih. Kalau single, gue memilih untuk single. Jomblo tuh nggak laku, beda. Bus. Sisi. Tuntak. Nanti temenin gue ke perpustakaan yuk, gue mau minjem buku. Minjem, dasar gak modal. Namanya juga anak kampus, anak kos-kosan, belum ditransfer. Tanggal muda waduh, masih belum datang. Waduh. Ya, yaudah. Tapi, jangan kasih tahu Adul sama Riko ya. Kita berdua aja. Ya, siap ya. Buru-buru mau ke toilet. Okay. See you. Bye. Di suatu pesta, ku kenal dirinya. Gadis manis lucu, imut mempesona. Dan ku sapa dia, dia pun membalas. Sungguh tak kusangka, bisa kenal kamu. Kau memang menarik, bicaramu asik. Tak bosan aku menemani dirimu. Ku ingin bersamamu, nikmati malam ini. Bercanda dan tertawa. Padamu terlemah cantik, buat aku gila, jatuh hati padamu. Aku memang menarik, bicaramu asik. Yaudah jalan dulu nih. Tak dulu. Iya. Kok? Lu udah lihat Sisi belum sore ini? Sisi itu sore-sore gini biasanya itu depan teras makan bakso. Nah, itu artinya si Sisi lagi jalan sama si Bemo. Waduh, berani-beraninya dia nyolong star dari kita. Nggak bener nih. Nama aku Andara Putri. Aku baru pindah ke sini. Bahaya nanti sakit hatinya. Tapi jika cinta melekat di jiwa, apa mau dikata? Oh ya, Adul asli orang Jakarta. Kalau gue Federico Casablanca Da Vinci. Namanya panjang banget ya kayak tol. Nyari siapa ya? Enggak ada apa-apa kok. Kalau gitu aku masuk dulu ya. Bye. Aduh. Kok yang kayak gini-gini nih, jangan sampai Bimo tahu. Setuju. Kali aja jodoh gue ya kan. Lu gimana sih? Katanya lu suka sama Sisi. Betul, lu enggak suka lagi sama Sisi kan? Berarti fix, saingan gue tinggal Bimo. Yes, lo udah out. Yes. Ntar dulu. Ya. Sebelum ada kepastian dari Sisi kalau dia tidak mencintai gua. Belum ada kata menyerah dari kamu hidup gua. Ya aja lo. Mati. Dasar cowok. Enggak puas kalau cuma satu. Gua kan juga cowok. Sakit hatinya. Tapi jika cinta gua ada nulis puisi di sini. Puisi ini gua bacain buat lu. Di saat senja, bulan jatuh semakin dekat.
dan matahari menutup hari. Di saat diri ini jatuh semakin dekat, semakin hati ini tidak ingin menjauh darimu. Ada lagi nih. Buah salak baru dipetik. Buahku, buah delima. Memang banyak wanita cantik. Cuma kamu yang aku cinta. Oh, yeah. Jeng! Bib, itu mah namanya bukan bikin puisi, itu namanya ngegombal. Ada lagi nih. Buah semangka, buah duren. Siapa sangka Bimo keren? Ah, ilah. Bim, lo tuh udah gue anggap kayak abang gue sendiri. Cuma abang? Gue juga gak tahu sih, cuman jujur aja nih ya. Dulu tuh pas SMA, gue tuh sempat suka sama lo. Dan menurut gue, lo tuh termasuk cowok yang gentle. Cuman entah kenapa giliran sekarang kita ketemu lagi, bahkan kita tinggalnya deketan, perasaan gue malah berubah. Jadi takut ya mau masuk dalam kamar. Gue tuh jadi kepikiran, gue takutnya kejadian semalam tuh bakalan keulang lagi. Terus gue takut juga kalau misalkan semalam gue bakal mimpi serem kayak gitu. Terus lu mau tidur di mana? Di kamar gue? Ih, ya enggak lah, itu mah maunya lo aja. Kan gue cuma nanya. Makanya sebelum tidur itu berdoa, jangan ngemil. Makanya jadi mimpi buruk. Udah, lo tenang aja. Gini, gimana kalau gua buatin lo puisi besok? Sosokan mau buatin puisi? Eh, kenapa lo jadi ngegombal? Lagi pula tampang-tampang kayak lo itu gak ada pantas-pantasnya jadi pujangga. Eh, lo sekarang bisa ngomong kayak gini. Ntar giliran gua buatin kelepek-kelepek lo ngejar-ngejar gue. Yaudah, Gi. Istirahat sana. Yaudah. Kalau gitu gue masuk dulu ya. Kasih ya. Ya, sama-sama. Sisi. Good night. Good night. Loh, udah gelap semua, udah dimatiin lampunya. Ya, kayaknya gue pulangnya kemalaman ini. Juga perempuan tuh pengen muka cantik, pengen kenceng, banyak yang cowok nyantol-nyantol kan pengen, Mbak. Ya lagian apa hubungannya tuh malam Jumat sama maskeran? Ini loh, Mbak, Mumun cari kunci kamar hilang, Mbak. Ya ampun, Mumun, kamu itu kalau lagi nyari kunci ya kamu nyalain lampunya, ngapain pakai flash dari handphone ya, sama aja bohong, susah kan pasti nyarinya nggak bakalan ketemu. Walah, Mbak Sisi, emang Mbak Sisi kayak nggak tahu aja ibu kos kayak gimana. Kalau marah tuh kayak perang dunia ketiga loh, Mbak. Harus hemat listrik, jadi jangan nyalain lampu di atas jam 9. Tapi kan tetap aja ngagitin, tahu nggak? Udah, masuk ke kamar dulu. Mau bantu nyari tempat? Enggak. Yo. Eh, Mas Bimo, jangan siul malam-malam. Aduh, hei, gak boleh. Pemali. Waduh, siapa yang ngomong? C,
Jangan. Maudin, ngagetin aja. Lagian, Mas Bimo malam-malam siul segala. Nggak boleh. Mas Bimo, kalau kata orang tua, kalau siul malam-malam, setan, pocong, gondoro, datang semua. Itu kan katanya orang tua. Kan saya anak muda, udah Udin lahir. Yah, Mas Bimo nggak percaya sama Mang Udin sih. Udah, Mas Odo. Terserah itu urusan Mas Bimo aja lah. Di Marfor. Cie. Dua Jonas lagi pura-pura baca koran. Dua-duanya kaki diangkat nih, enggak? Janjian. Kita enggak mood bercanda sama lo. Asik. Marah? Eh, Bemo. Mendingan lo jujur sama kita. Lo dari mana sih? Ya kepo. Cepet bilang. Dari mana lo tadi? Kalau sampai lo enggak bilang, lu kita N. Jadi benar 5 tahun nih. Oke. Jadi gua ini abis jalan sama Sisi. Abis itu ke perpustakaan, terus gua makan di taman sama Sisi berdua. Ya ilo Bemo, laga lu ngajak cewek makan ke taman lagi. Lu kalau enggak ada duit, enggak usah ngajak jalan cewek. Ngajak cewek jalan itu ke kafe, ke resto. Iya, namanya juga usaha. Usaha sih usaha. Tapi paling enggak lu ngomong sama kita berdua. Iya dong. Kok kayak gini namanya colongan nih. Di colongan dari mana? Orang sama-sama jomblo kok. Si jomblo. Masa gue harus izin sama lu berdua? Iya juga sih. Yaudah, lu mandi deh. Bau. Gak mungkin lah gue ngomongin bau. Jorok banget sih lu. Bodoh. Apaan lagi sih, elah. Malam ini kita ngebase di kamar lo ya. Pada mau ngapain lo? Gak apa-apa. Oh, gua tahu nih. Lo berdua pasti takut kan gara-gara yang dibilang Sisi tadi pagi. Udi, jangan dipikirin. Lo percaya kata gue. Semakin lo takut, semakin jadi. Asal lo tau ya, malam ini kan malam Jumat. Wah, siapa yang masuk ke kamar gue? Loh, astaga, kok berantakan banget? Ini baju gue juga kenapa berserakan kayak gini? Ini siapa coba? Oh ya ampun, I'm here to revenge. Aduh. Lo siapa sih sebenarnya? Gue kan gak ngegangguin lo. Jadi tolong dong jangan gangguin gue. Siapa sih? Ini nomornya siapa coba? Gitu. Oh, ala galah. Mbak Sisi. Cantik-cantik ternyata jorok. Ya Allah. Ih, siapa yang jorok sih, Mun? Justru ini aku tuh mau nanya sama kamu. Tadi siapa? Ada yang masuk enggak ke dalam kamar aku? Rono kok, Mbak? Ngapa tuh?
pasti ngilang. Nggak ada yang hilang sih, cuman... Tuh... Waduh! Habis lagi baterainya. Ya ilah, bersambung lagi. Makanya isi nih TTS. Nggak baterai habis, nggak bersambung. Game lemah. Ya ilah, emangnya itu TTS bisa epic? Oke, gue kasih pertanyaan. 5 mendatar, 10 kotak. Setan yang kalau datang dipanggil. Depannya J, tengahnya G, belakangnya G. Jalangkung, masa gitu aja lu nggak tahu. Iki fotonya mau disimpan mana tuh Mbak? Bakar aja deh Mon fotonya. Jangan lah Mbak, sayang Mbak kan cantik loh di sini. Ya udah terserah kamu mau ngapain fotonya deh, aku nggak tahu deh. Ya wes lah, tak simpen di belakang dulu ya. Permisi dulu Mbak. Iya. Makasih ya. Oke, sami-sami. Tolong Mbak. Kok? Gimana kalau kita main jalangkung? Ntar kita tanya sama jalangkungnya. Kira-kira di antara kita bertiga siapa nih yang disukai nama si Sisi? Hah? Boleh tuh. Ya udah jelas gua lah. Nggak perlu tanya sama jalangkung. Kepedean banget sih lu. Loh, bukannya kepedean, ini masalah. Jelas, udah pasti Sisi milih gua. Lo kayak nggak ada permainan lain, ngapain lu main jalangkung? Kalau mau nanya, tanya langsung sama Sisinya. Jangan tanya sama jalangkung. Ya, cemen. Bilang aja lo takut. Bukan masalah takut. Gua gak mau kenapa-napa. Yaudah, lo tenang aja. Yuk. Yaudah, kita siapin dulu. Ini permainan buat cowok sejati, ya. Cowok tulen. Betul. Yang kagak tulen, gak sejati. Ya. Dimari aja. Oh, yaudah. Gak usah. Cuman halusinasi gue doang, gak ada yang namanya gitu-gituan. Cewek yang ada di mimpi gue. Sisi berani juga ya lo. Dasar tambang. Mau lo apa sih sebenarnya? Lo pergi dari sini. Atau lo akan gue ganggu terus. Membalas dendam gue. Akhirnya gue berhasil nakut-takutin si Sisi. Pasti dia sebentar lagi pindah dari kosan ini. Yeay! Jelangkung. Dateng dong. Dateng gak dijemput. Pulang naik ojek online. Aduh! Dulu. Udah deh. Stop. Apa sih? Bahaya main beginian. Malam Jumat lagi nih. Ya udah biarin dia aja. Dia cemen lu. Coba lagi. Belum gerak lu. Tuh, dia nyuruh coba lagi. Kali aja beruntung. Jalangkung. Dateng dong. Dateng enggak dijemput. Pulang naik ojek online. Aduh. Gua kenapa ditarik-tarik kayak gini? Tuh, tiba-tiba ada angin dulu. Shhh, udah biarin apa sih, biar adem. Lagi. Coba lagi. Coba lagi ya. Jelangkung.
jelangkung. Dateng dong. Dateng gak dijemput, pulang naik ojek online. Kegedean kali. Suaranya kayak kenal ya. Konon katanya ya, kalau suara hatinya itu kayak orang yang kita kenal, itu artinya dia sedang menyamar. Riko, ini gue Andara. Andara mana? Penghuni kosan baru cewek. Gak bolong sih. Kamu beneran Andara? Iya. Seriusan? Iya. Kok gue gak pernah liat lu sih? Gue Andara. Bimo. Ya. Kok gue kayak pernah kenal lu deh? Dan muka lu tuh gak asing. Kalau gitu, gue balik ke kamar dulu ya. Dadah. Dadah. By the way, ini kan kosan cowok. Kok dia muncul dari sini ya? Jangan-jangan. Ini semua gara-gara lu kan? Nih, gara-gara main gini nih. Jadi parah kayak gini. Udah masuk. Bahaya tau. Biasaan lu ya. Permohonanmu dikabulkan, Dara. Terima kasih, Ratu. Kamu harus manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. Jangan sampai kamu lewatkan walaupun itu semenit saja. Manusia kan harus mandi dulu. Aku mandi dulu aja. Bun, maaf ya. Gak apa-apa tuh. Dari mangkokan gitu. Bun, kayaknya tempat kosan kita ini berhantu ya. Berhantu? Iya. Banyak ghostnya kalau gitu. Aduh, ini namanya kacau bin serem, Mbak. Ya udah, kalau gitu kita usir aja hantunya, Mbak. Iya, caranya gimana? Piyo. Mun, itu! Itu apa? Itu, tadi ada yang lewat. Iya, siapa sih lewat? Aduh, itu loh, Mun. Ada cewek yang hantuin gue lewat mimpi selama ini, tapi tadi itu dia nyata. Udah, bapak-bapak di sini serem tau gak? Kok kayak, kenapa sih lo ngeliat gue? Teriak-teriak kayak gitu? Lo pikir muka gue kayak hantu? Hah? Dasar gak sopan ya lo? Siapa sih? Oh, itu Mbak Andara, penghuni baru di sini. Tapi dia manusia kan? Aduh, Mbak Sisi. Ya manusia lah, Mbak. Jalannya napa kok di tanah? Aduh, ada aja Mbak Sisi. Halunya bener. Ya wes lah, daripada mau ikut halu, mending lanjut aja nyapu. Yuk, maaf ya, permisi ya, Mbak. Mbak ini ganggu aja. Siang-siang. Halu.
lu ngapain searching begituan? Hah? Cara ngilangin setan dari dalam mimpi? Gak usah kepo deh, Bim. Kok cutik banget? Lu kenapa sih? Lu gak perlu tahu. Tapi yang jelas, mulai sekarang lo gak usah deket-deket sama gue lagi, Bim. Hah? Si, tunggu dong. Lo kenapa sih? Gue kan udah bilang sama lo kalau misalkan gue gak mau deket-deket lagi sama lo. Jadi please, tolong hargain keputusan gue. Waduh, gak salah denger gue tuh, Bim. Fix kalau kayak gini. Saingan gue udah berkurang satu. Aduh, lu apaan sih, Bim? Kita gak usah ganggu Sisi dulu deh. Dia lagi butuh waktu untuk sendiri kayaknya. Alah, palingan juga cuma alasan lu doang. Lu takut kan gua tikung? Ini bukan masalah tikung-menikung. Gua serius. Gua gak mau cuma gara-gara kita bersaing sama Sisi, terus dia lagi ada masalah, terus dia gak mau temenan lagi sama kita. Mending kita udahin dulu persaingan kita untuk dapetin Sisi. Oke? Okay? Gitu sih. Gua kenal Sisi udah lama, sebelum lu berdua kenal sama dia. Jadi, kalau Sisi lagi ada masalah, jangan diganggu, biarin aja dia sendiri. Ya, tunda dulu dong persaingan kita nih. Ya iyalah. Sebenarnya ada apa ya sama Sisi? Sisi, gue pengen ngomong sesuatu sama lu sih. Gue bisa jelasin semuanya sih. Sisi! Sisi, please, dengerin aku dulu. Dengerin. Please. Gua bisa jelasin semuanya ke lo. Sorry ya, Bim. Sisi, dengerin gua dulu, sih. Si! Isi hatiku, dengarlah. Guys, lu pada sadar gak sih? Kalau si Anwar itu kalau perhatiin tuh manis banget, gue takut diabetes. Lu mah gak apa-apa diabetes, kalau gue ya hiperaktif, kebanyakan gula. Drama lu berdua. Yes, sinis banget, entam-entam lu bisa move on dari Sisi. Iya. Yeah. Dia kan dia gak suka lagi sama lu, Bimo. Tunggu. Lu cari tahu kenapa dia bisa tiba-tiba gak suka sama gue. Emang kenapa? Lah. Karena awalnya Sisi itu pernah bilang sama gue kalau dia itu suka sama gue. Woi, mimpi kali ya lo. Suka sama lo. Gak percaya. Yaudah, kalau beneran Sisi suka sama lo, kita tes aja. Tes? Tes gimana? Kita buat dia jealous. Dia masih marah gak sama lo? Buat buktiin kalau dia tuh suka sama lo. Keh. Gue sih, yes. Caranya? Kita saingan, dapetin Andara. Gimana? Enggak, gue gak mau. Gak ada perempuan lain di hati gue yang bisa gantiin Sisi. Ya ilah, kan cuman ngetes. Ala-ala aja. Tau gitu doang. Oke, tapi kita bersaing secara sehat ya. Oke. Bang, nasgor biasa. Andara, kamu makan nasi goreng juga? Iya. Oh, iya. Cuy, sekalian sama Andara ya. Banyakin nasinya, jangan pelit. Oke. Aduh, baik banget sih. Makasih ya. Biasa aja. Biasanya tuh aku juga kalau anak-anak lagi pada nongkrong di sini, aku bayarin semuanya. Iya, Andara, aku boleh minta bonus kan? Apa tuh? Boleh nggak kalau kamu makannya di sini bareng sama aku?
Ya udah, nanti aku makan di sini bareng kamu. Hah? Jadi kamu mau? Cuy, aduh lama banget sih lu. Andra, pengen nanya deh sama kamu. Kira-kira tipikal cowok yang kamu suka tuh kayak gimana sih? Kayak misalnya contohnya, mungkin yang rambutnya keriting, atau rambutnya keribo, atau rambutnya lebat gitu. Aku sih belum pernah suka sama cowok yang model begini. Tapi kamu udah baik banget sama aku. Jadi, maksudnya kamu suka gitu sama aku? Maaf, seneng aku. Iya, 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 iya. Jangan terlalu cinta, bisa berbahaya. Wah. Ini makanan apaan nih? Enggak enak ah. Selera kamu enggak banget deh. Kamu enggak suka sama menu yang aku pesenin? Enggak. Ya, tapi kamu jangan ilfil sama aku ya. Nanti aku kecewa kalau kamu ilfil. Mana sini menunya? Biar aku yang pesen. Mbak. Mbak. Saya pesan ikan mentah, daun kemangi, sama pete muda, sama jengkol mentah. Edda, ini cewek sebenarnya dari planet mana sih? Untung cakep. Gak apa-apa deh, asal dia seneng. Cinta memang gila, banyak godaannya. Aduh, jadi basah semua kan? Ini semuanya gara-gara kamu. Loh, kok aku kan itu kamu yang... Apa? Mau bilang kalau ini salah aku? Tega ya kamu? Ya udah, iya, aku yang salah, aku minta maaf. Makasih ya, kamu udah mau ngalah. Aku suka deh sama kamu. Apa? Kamu suka sama aku? Berarti kamu mau dong jadi pacar aku? Yes, akhirnya gue lah yang jadi pemenangnya. Bye bye Bimo dan Adul. Yes. Tapi sayang di mulut saja. Ketika Nara, belum tidur loh. Iya, banyak tugas tadi. Aku kesepian. Kamu mau aku bantuin gak tugasnya? Yang benar. Iya, tapi gimana kan gue gak boleh masuk kosan Putri. Lo gak bisa masuk kosan Putra. Oke. Gimana kalau gue gambarin jenggot sih? Gak mau, apa sih? Gak, jahat banget sih. Gak. Beneran. Sebenarnya dari pertama kali aku ngelihat kamu, aku punya perasaan yang beda sama kamu. Perasaan apa? 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 Oh, ternyata lu lagi pada belajar di sini. Iya. Lu banyak tugas kok nggak ngerjain di kamar? Yang gue lagi kedatangan temen gue nih, nggak enak. Oi, kenal temen gue? Perasaan gue nggak pernah ngeliat ini cowok di kampus. Dia anak baru, masa lu nggak kenal sih?
Lihat. Kena-kena nih. Riko. Nih cowok tangannya halus banget. Andre. Udah jangan kayak homo, lama banget deh kangen. Adul. Andre. Tangan lo halus banget. Gua tahu. Lu pasti anak rumahan ya. Anak mami. Oh iya. Yeah. Rumah lu di mana, Bro? Rumah gue di Tanah Kusir. Tanah Kusir? Kuburan? Tanah Kusir tuh gede, emang cuma kuburan doang? Ada perumahan juga kali? Bim, kayaknya gue balik duluan ya. Soalnya udah malam juga. Soal tugas nanti telepon-teleponan aja ya. Duluan ya semua. Iya. Bye. Bye. Ih, nyebelin banget sih tuh. Gak tau apa gue lagi berduaan sama Bimo. Oh iya, Mo. Gue pengen cerita nih. Gue lagi seneng banget. Soalnya si Andara ngerespon gue. Kepedean lu. Gue baru aja jalan sama si Andara. Terus dia bilang kalau dia tuh suka sama gue. Udah, kita lihat aja nanti. Kira-kira siapa yang jadi pemenangnya? Ya jelas gue lah, kan gantengan gue. Gantengan emang gantengan lo. Tapi kalau soal karisma, gue lebih berkarisma. Adul. Iya. Yang satu karisma, yang ini yang dapet. Pede. Ih, jalan yang bener dong. Loh, kok lo jutek sih? Bisa aja dong. Kok lo ngelawan gue sih? Lo pikir lo siapa? Hah? Hidup gue hancur gara-gara lo ya? Semuanya hancur tau gak? Maksud lo? Udah, minggir-minggir. Apaan sih tuh cewek? Hidupnya hancur gara-gara gue. Dia. Ini apa-apaan nih? Ini ngapain foto dia di sini? Ngapain lo di sini? Siapa kamu? Adalah Mbak Iki lho, Mbak Mumun. Mumun yang kerja di sini, Mbak. Aduh, Mbak Andara lali opo amnesia sih, Mbak. Ngeliatin aja kayak gitu dong, Mbak. Ih, serem amat sih Mbak Andara kayak hantu. Gelak-gelak. Mbak Andara kesambut opo ya? Gitu tuh mbak ceritane. Ketoke sih Mbak Andara tuh punya dendam sama Mbak Sisi loh. Aku sih juga ngerasa ada yang aneh mun sama Andara. Soalnya nih ya, sosok yang waktu itu aku lihat di mimpi aku sama sosok yang waktu itu aku lihat di dalam kamar aku itu tuh mirip banget sama Andara. Cuman bedanya kalau misalkan yang aku lihat itu lebih pucet. Kayak hantu. Lu alah mau mencuri takut gini, Mbak. Mbak Andiri, mohon maaf ya Mbak Sisi, mau balik kamar aja daripada di sini lama-lama bikin Mumun merinding di sekolah. Mumun, jangan dong, Mumun temenin aku aja. Mumun Udi. Mumun, pergi kita temenin aku aja. Thank you.
dia. Ya udah, kamu istirahat dulu di situ. Yuk. Sini. Nah. Tunggu sini ya. Iya. Aku beliin minum dulu. Oke. Jangan kemana-mana ya. Iya. Panci. Si Bemo mana lagi? Rik. Jangan-jangan si Bemo lagi jalan sama Andara nih. Gue perhatiin dari tadi si Andara gak keluar-keluar. Bener juga nih. Kecolongan lagi nih kita nih sekarang kalau kayak gini nih. Aduh. Yaudah gini aja. Sekarang lu telepon si Andara dah. Dia kan bilang gak punya HP. Sama om mama gue juga gak punya HP sih. Kamu pake mana? Thank you ya. Iya. Yeah. Makan yuk abis ini. Yuk. Tapi abis itu kita main basket ya. Emang lu bisa main basket? Bisa dong, aku kan sering waktu SMA. Kok tapi lo gak ada tampang-tampangnya jago main basket ya? Kamu gak percaya? Gak. Tanding ya, aku jago banget. Ayo, ayo. Yuk. Masuk. Segar bagai bunga, wangi dan merona. Itu sempurna. Aduh, lucu-lucu. Ini mana nih si Bemo? Kita udah keliling komplek gak ketemu juga. Apa? Lihat tuh, kelakuan si Bemo. Astagfirullahaladzim. Samperin. Samperin. Oh, jadi gini kelakuan lu Bemo. Aduh, ada enggak sini? Udah. Sini, aku bangunin deh. Bangunin, bangunin. Iya, bangunin, bangunin. Bangunin. Kamu apanya yang sakit? Apanya? Enggak ada kok. Enggak ada. Apaan sih, Bem? Ngapain sih kesini? Katanya bersaing secara sportif. Terus lo ngapain ganggu-ganggu gue? Tapi kan udah nembak dia, Mo. Dan dia udah bilang oke kok. Tidak bisa, dia udah bilang suka sama gue. Ya kan, Anda? Andara? Loh? Tuh kan, gara-gara lo udah datang, Andara jadi pergi. Ah, yang begini nih katanya bersaing secara sehat. Tapi apa? Gue jalan berdua aja gak boleh. Baper banget. Baper. Ya, aku merasakan mencintai dan dicintai. Hai. Bimo, lo ngapain sih kesini? Gue kan udah bilang sama lo kalau gue tuh dia kesini mau jemput gue. Si, please larang gue sih. Larang gue jalan sama Andara, please. Yuk. Sisi benar-benar gak suka sama gue. Have fun ya. Gue jalan duluan ya. Maukah kau bersanding di hatiku? Kalau aja lo tahu isi hati gue, Bim. Hingga akhir waktu, jadikan aku rajamu. Emangnya lo yakin lo gak cemburu ngeliat si Bimo jalan sama si Andara? Ya enggak lah. Lagian kenapa juga coba gue harus cemburu? Bimo kan bukan siapa-siapa gue. Nia sih ya, gue kasih tahu sama lo. Penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Kalau duluan, itu pendaftaran. Cetong bajigur berisik aja, nyamber aja ke tiang listrik. Sono aja lo. Mau ikutan? Si, Nia, gue kasih tahu sama lo. Nanti kalau seandainya si Bimo beneran jadian sama Andara gimana? Hah? Udah gak ada lagi kesempatan buat lu sih. Asal lu tahu, si Bimo itu cinta mati sama lu. Bang, nasi gorengnya udah? Oh, udah Neng. Tadi mau ngasih gak enak, kan lagi ngobrol. Siap Bang. Ya, Neng.
Bim. Bim, makasih ya, kamu udah baik banget sama aku. Bim, besok-besok kita jalan bareng lagi ya? Iya. Andara, kamu tuh sebenarnya suka sama siapa sih? Aku, Adul, atau Bimo? Kayaknya udah malam ya. Aku masuk duluan ya. Bye semua. Gimana tadi ngedatnya? Asik kan nggak? Iya. Main melengos aja. Bim, si Andar lo kasih makan apaan sih? Melengos aja, benar si micin emang. Harus bisa. Gue pasti bisa. Mencintaiku, menyayangiku, malaikat jadi saksi. Akhirnya Sisi balas WhatsApp gua. Hai! Bimo! Lo kenapa? Kangen ya sama gue? Bimo, gue pengen cerita sama lo. Ya udah cerita aja, kenapa? Kayak serius banget. Jadi gini, Bim. Alasan gue gak mau deket sama lo adalah karena ada yang neror gue, Bim. Lo kebanyakan nonton film. Bimo, gue tuh beneran. Nih, kalau misalkan lo gak percaya, lo coba ditanya sama Mumun. Emangnya lo diteror apa sih? Nih ya, pertama kali banget, gue tuh ngeliat di jendela kamar gue ada sekelebat cewek yang lagi lewat, dan dia juga ngegangguin gue dan ngehantuin gue. Terus kedua kalinya, itu kejadiannya pas banget gue pulang dari perpustakaan yang bareng sama lo. Pas gue masuk ke dalam kamar, kamar gue tuh berantakan banget, Bim. Baju gue berserakan di mana-mana, bahkan ada kulit kacang bertebaran di lantai sama di tempat tidur gue. Dan lo tau gak? Ada foto gue yang dicoret dan tulisannya I'm here to revenge. Dan setelah itu, ada yang WhatsApp gue dari nomor gak dikenal, terus dia bilang kalau misalkan dia pengen balas dendam sama gue. Setelah itu, gue lagi ngaca dan tiba-tiba gue ngeliat ada cewek yang ngehantuin gue selama ini. Dan dia itu ngaku kalau misalkan dia itu pacar lo. Pacar gue? Agak horor ya kalau ada yang neror bilang kalau dia jadi pacar gue. Dan lo tahu nggak hantu itu mirip banget sama siapa? Siapa? Andara. Udah deh sih, lo mungkin terlalu takut atau terlalu parno makanya lo jadi kayak gini. Udahlah santai aja, nggak mungkin. Ya gue juga nggak ngerti, Bim. Soalnya emang gue nganggepnya awalnya kalau misalkan gue emang cuma halusinasi doang, tapi setelah gue ketemu sama Andara, gue kok ngerasa ada yang aneh ya. Maksudnya gue gak kenal sama dia, tapi kok seakan-akan dia tuh udah kenal sama gue dan dia tuh benci banget sama gue. Gue sih ngerasanya gitu. Udah, tenang aja. Gak usah dipikirin. Nih kita sekarang jalan-jalan, yuk. Gue takut, Bim. Udah ada gue yang jagain. Ya udah deh, yuk kita jalan-jalan aja. Salah ya? Nara, kamu tau gak sih kalau kamu itu beda sama cewek kebanyakan? Beda apanya? Kalau kamu itu lebih cantik, lebih manis, lebih seksi. Sayang banget tau kalau cewek secantik dan seksi kamu itu belum punya cowok.
Kamu bisa aja sih gombal. Ya bisa dong, masa genda. Nah situ yuk. Kemana? Jadi jangan lewat sini. Ah! Maaf, bercanda ya sini. Bagus ya? Iya mas. Iya, makasih ya. Eh, lukisan karikatur? Iya mas, mau dilukis mas. Bentar. Mau dilukis gak? Yaudah dilukis aja sama pacarnya mas. Bukan pacar gue, dia gak mau sama gue. Oh, apa sih gak segitunya juga kali? Kalau misalkan cuma dilukis kayak gini doang, mah gue juga mau. Berdua dilukis kan lucu, apalagi karikatur. Iya udah boleh. Posisi masnya di situ ya. Jadi tangan mbaknya diginin ke ininya mbak. Andara, kamu kenapa sih kok berubah? Berubah? Aku mau pulang. Loh, ntar dulu dong. Kita kan mau jalan-jalan, mau nonton. Masa mau pulang? Enggak, pokoknya aku mau pulang. Tunggu, Andara. Aduh, Andara, ntar dulu dong. Ini lagi jam 5 nih, filmnya mulai nih, ya. Ih, terserah kamu deh. Pokoknya aku mau pulang. Kenapa itu cewek? Aduh, kebiasaan. Baru aja mau jalan. Imo udah pulang belum ya? Shh, lagian ngapain sih tuh Sisi? Pakai ngajak Bimo jalan? Ih, dasar tuh cewek kegatalan banget, udah digangguin juga masih aja. Ih, jangan-jangan bener lagi pas SMA Sisi suka sama Bimo? Dasar munafik. Kenapa lo bete banget? Berisik lo. Udah gak usah ganggu gue. Yaelah. Oh iya. Si Bimo mana ya? Mana gue tahu. Emang bapaknya? Yaelah. Sensian amat sih. Ada masalah apa? Curhat-curhat sini sama gue. Gue lagi kesel. Ya kesel kenapa? Lo gak dikirimin uang bonyok lo atau apa? Cerita lah sama gue. Tadi tuh gue gak jadi jalan sama si Andara. Gimana gak kesel gue? Oke, gue ngerti. Jadi ceritanya nih, aduh lagi broken heart. Oke deh, kalau gitu berarti giliran Riko yang maju. Bener dong. Tapi gue rada bingung sebenarnya nih sama si Andara itu. Dia tuh jalan sama lo mau, sama Bimo, sama gue. Kayak, padahal kan dia tahu kan, kita tuh semua temenan. Wah. Berarti cewek gak bener tuh. Nah, tuh lo tau tuh. Berarti lo jauhin dia. Oke. Gua gak lanjutin, lo juga jauhin ya. Enak aja. Gua kan tanggung udah setengah jalan. Oh ya udah kalau gitu juga gua kagak ada yang namanya itu jauhin dia. Lanjut terus. Ya elah, gak mau rugi banget sih sama temen juga. Bodo amat. Lo cabut dah. Lo cabut. Orang masih enak. Pucuk dicinta nih. Andara udah standby, temenin ah. Halo Anan, sendirian aja. Kamu Rik. Boleh aku temenin gak? Kamu udah duduk di samping aku. Oh iya ya. An, aku tuh setiap dekat kamu bawaannya kayak mentega. Kok mentega? Iya, meleleh. Aku gak ngerti. Kok gak ngerti? Meleleh. Ya udah deh, emang kamu gak pernah digombalin cowok ya? Aku gak pernah pacaran. Apa? Cewek secantik kamu gak pernah pacaran? Yaudah, kalau gitu kita pacaran aja. Biar kamu ngerasain apa itu yang namanya pacaran. Lagian kan aku kemarin udah nembak. Kamu juga udah bilang iya. Tapi yang aku bingung, kamu kenapa masih jalan sama Adul dan Bimo ya?
Elsa, nama lo Bimo. Soalnya kepanjangannya Bimodus. Iya. Oke, Mbak. Kasih. Kasih ya, Mbak. Sisi, lo emang gak pernah berubah ya? Dan kenapa gue masih nyimpen perasaan sama lo? Gue berharap banget lo mau jadi pacar gue. Beb, mau dimakan? Emangnya kalau misalkan makanannya diliatin doang bisa bikin kenyang? Lucu, lucu lagi. Gitu mulu apaan sih? Lucu banget, parah, parah, parah. Gue tuh nyaman sama lo. Setiap gue ada di deket lo, pasti gue selalu ngerasa aman. Gila. Karena gue kan pangeran. Ngeran nih. Gue sayang sama lo. Apaan sih bercanda? Lo kan lagi deket sama Dara. Cie, cemburu sama Dara. Cemburu, ngapain juga gue cemburu, gak penting ya, itu bukan urusan gue, jadi ngapain gue cemburu. Ya udah kalau gak cemburu gak usah marah-marah dong. Gini, gue sama Andara tuh gak ada apa-apa, gue cuma temenan lo, gak lebih, karena gue gak suka sama Andara. Cewek yang gue suka adalah cewek yang ada di depan gue sekarang. Gue tuh dari dulu suka sama lo. Tapi apa? Tapi lu gak enak sama Dara. Tapi lu mau ngorbanin perasaan lu demi Dara. Gitu. Sisi, please stop ngorbanin perasaan lu demi Dara. Sekarang saatnya ya lu ngebahagiain diri lu. Lu lupain aja masalah Dara. Dan gua gak bisa bohongin perasaan gua kalau gua suka banget sama lu, gua sayang sama lu, gua cinta sama lu. Dan gue sampai rela gak ikut ke Surabaya. Karena gue tahu ternyata lu gak jadi pergi ke Aussie. Gue sampai cari tahu lu kuliah di mana, sampai gue masuk kuliah yang sama. Sampai gue cari tahu lu ngekos di mana agar gue bisa kos di situ juga dan bisa ketemu sama lu tiap hari. Itu semua gue lakuin demi lu. Jadikan aku rajamu, menjaga hatimu, mencintai. Sayang banget sama lo dari dulu. Dan perasaan itu gak pernah berubah sampai sekarang. Oke. Berarti lo harus move on dari masalah Dara dan lupain Dara karena Dara itu adalah masalah lo. Oke. Hidup untukmu. Maafin gue ya, Bim. Karena selama ini gue cuma mentingin rasa bersalah gue ke Dara doang, tapi gue nggak mikirin perasaan lo, perasaan kita. Hehehehehe, jangan sedih dong. Sekarang gue jelasin lagi sama lo, Dara itu meninggal karena dia punya penyakit jantung, penyakit keturunan. Oke, lupain Dara. Sekarang saatnya lo ngebahagiain diri. Aku mati di hatimu. Sisi, lu mau gak jadi pacar gue? Please. Mau ya? Please. Hidup untukmu. Demi waktu kita. Sih kan kita nongkrong di sini mah seru kan, lihat bintang apa. Oh ya. Oh, jadi gini, temennya lagi broken heart yang atunya mencoba menyalip dan set. Ya elah Dul, ganggu aja sih. Kan lo tadi bercerita, makanya gue bertindak. Kalian ngomong apaan sih?
Enggak ini. Lagi nunggu tukang jamu enggak lewat-lewat deh. Udah jangan dengerin. Si Adil emang kayak gitu kalau obatnya habis. Aku enggak ngerti deh maksud kamu apa. Lu ngapain bertiga di sini, ha? Kayak orang ikut kuis aja. Iya, cie. Udah gak marahan lagi nih. Kan jadi berkurang satu tuh saingan gua. Ush. Buah apaan tuh, Mak? Lukisan. Ush. Sejak kapan lu suka sama lukisan? Gua tuh punya bakat terpendam yang lo gak tahu. Cielah, berduaan gini lukisannya. Gak sekalian, priwet. Kalian ngapain jalan berdua? Emangnya kenapa ada masalah? Kamu kan milik aku, Bimo. Tunggu. Milik lo gimana maksudnya? Kita ini gak pernah jadian, kita ini gak pernah pacaran. Udah deh, lo gak sehayal gue jadi milik lo. Beneran nih si Andara, mukanya serem banget kayak hantu. Ini cewek beneran manusia apa bukan sih? Ih, serem banget. Kamu kenapa bisa jadian sama Sisi? Emang Sisi ini karena cinta pertama gue, makanya gue jadian sama dia? Enggak, cinta pertama kamu bukan Sisi. Cinta pertama kamu itu aku. Pokoknya kamu gak boleh sama Sisi. Gak usah sokap ngelarang-ngelarang gue. Mo, itu Andara kenapa? Mana gue tahu? Kenapa dimarah-marah gitu ya? Aku jadi takut nih mau balik ke kosan. Kayaknya aku baliknya ke rumah tante aku aja deh. Udah gak apa-apa, gak usah kamu pikirin. Udah aku anterin. Iya, udah gak usah takut. Ntar juga kita temenin ya. Udah nih, nyalo. Tenang aja, kita temenin juga gak apa-apa ya. Bareng-bareng. Gue kena terus. Ketinggal berdua nih. Dara, waktumu tinggal besok. Tepat pukul 7 malam, kamu harus tiba di Taman Fata Morgana. Tapi Ratu, aku belum merasakan apa itu cinta. Ratu! Ratu! Kenapa sih? Gua harus beda dunia sama Bimo. Kenapa Bimo gak masuk ke dunia gue aja? Sisi. Emang lu tuh jodoh gue. Gue berani nyatain perasaan gue ke lu sih. Ya namanya juga cinta ya. Mau ada cewek siapapun, secantik apapun, sebaik apapun, kalau ada cintanya sama lu ya, ya udah ke lu aja. Hatiku terobati karena perhatianmu sempurna. Sisi, lu mau aja pacar gue? Selama ini kita tuh masih punya perasaan yang sama kayak dulu. Gue berharap semoga dengan bersatunya Bimo sama gue kayak gini, semoga gak ada teror lagi di antara kita. Bimo, kamu tidur ya. Jangan mikirin aku. Kita ketemu besok. Sampai ketemu di mimpi. Aku sih gak mau mimpi malam ini. Aku cuma mau cepat tidur.
dan bangun besok pagi untuk ketemu kamu. Terlahir kembali, hariku berwarna-warni saat kau datang kembali. Kau yang mengisi hati. Kalau misalnya lo gak percaya, mending lo tanya sama Mumun. Mun. Dah si Mumun, lo diajak ngomong malah lo pantesan. Mas ganteng. Mas ganteng. Mas Bimo. Kenapa tuh, Mas? Mun, ada yang mau gue tanyain sama lu. Apakah Mumun bersedia untuk jadi pacar Mas Bimo? Sangat bersedia dengan senang hati. Bukan. Mun, emang ada yang neror si Sisi? Mumu tuh kasihan banget sama Mbak Sisi. Kamarnya itu loh, horor. Pernah ya Mas, satu malam Mbak Sisi itu jerit-jerit kayak orang gila. Pas Mumu nyamperin, ternyata kamarnya itu berantakan banget. Kulit kaca berserakan di mana-mana. Terus baju-bajunya juga pada di sana kemari. Satu lagi Mas, satu lagi. Fotonya itu loh, fotonya dicoret-coret. Terus apa lagi? Itu Mas. Ada penghuni baru di sini namanya Mbak Andara. Nah, Mbak Andara itu orangnya bener-bener aneh. Maksudnya aneh? Oh gini loh Mas, waktu itu Mumun nyimpen foto nih Mbak Sisi di belakang. Nah di belakang yang deket kamarnya Mumun. Nah pas Mumun lewat ada Mbak Andara di situ lagi ngapain toh Mas? Lagi kincik-kincik foto nih Mbak Sisi. Waduh itu kasihan banget yo Mbak Sisi. Ada yang aneh nih. Yaudah Mun, makasih ya. Mas Bima. Oh jadi ditembak tuh. Ya sudah apa-apa, besok mungkin mau nembak Mumun. Kok, lama banget sih lo? Iya kok udah rapi aja lo. Gue tuh dari tadi lagi mikir, kayaknya ada yang aneh deh sama Andara. Itu cewek emang aneh, Mo. Gue juga udah bilang sama Riko. Masa dia gak paham sama yang namanya gombal-gombalan? Yang anehnya lagi, dia jalan sama gue, jalan sama Riko, jalan sama lo. Gak ngerasa bersalah gitu, gak malu. Terus nih ya, asal kalian tahu, dia itu suka makanan mentah, men. Ih, aneh. Yang paling wow-nya lagi, pas dia mergokin lo pulang sama si Sisi, pandangan dia tuh ke Sisi kayak ajem banget, kayak hantu. Kita harus selidikin deh. Kenapa si Andara aneh? Tuh, apa? Udah telat kampus. Oh iya. Aduh, gak bilang-bilang lagi. Tunggu. Sorry, lama. Kamu gak lama kan nungguin aku? Enggak. Terus sekarang kita mau kemana? Makan kali ya. Baru jadian lengket banget kayaknya. Pak, sih dong. Kapan nih traktirannya? Akhirnya, cewek cantik di kosan cewek dimiliki juga sama Bimo. Gimana kalau misalkan kita makan siang di kosan aja? Mumpung masih siang. Soalnya nanti kalau misalkan udah malam gue balik lagi ke rumah tante gue. Serem. Emang serem kenapa? Panjang ceritanya kok. Gimana, lu mau gak? Ush, tak dulu, ada syarat nih. Apa? Lu jangan lengket-lengket amat. Hargain dong yang jomblo. Oh, mepet-mepet kayak gini nih. Yeah. Kayak gini, terus kalau mau ditraktir ikut kayak gini nih. Mau. Mbak Andara nunggu siapa toh Mbak? Tengok mulu. Tau aja deh lu urusan orang. Sana, masuk. Galak bener. Masuk gak?
Bandara, kamu ngapain di sini? Kamu nggak menjadi tamu? Bimo, aku kan udah pernah cerita sama kamu. Andara itu mirip banget sama cewek yang sering ngehantuin aku sama yang sering datang ke mimpi aku. Heh, ngapain lo pake umpet di situ? Hah? Dasar perusak hubungan orang. Sini lo, kok berani? Apa-apa? Kenapa sih? Maksud lo siapa sih yang perusak hubungan orang? Ya lo lah. Dara, gini ya. Gue tuh gak tahu siapa lo dan gue gak ngerti maksud lo apa. Lo tuh gak jelas banget, tau gak? Bener-bener lo ya. Apalah? Andara, denger ya, gue gak tau lo siapa, dan kita gak pernah ketemu, dan gue gak tau lo punya masalah apa sama Sisi. Dan kalau seandainya lo punya masalah sama Sisi, lo bisa ngomong baik-baik, gak usah kayak gini. Dan asal lo tau, yang perusak hubungan orang tuh lo, bukan dia. Asal lo tau ya, Bimo itu cuma cinta sama gue. Cinta sama lo? Enggak, gue gak pernah cinta sama lo. Dul, kalau mendingan lo masuk, gue harus ngobrol private bertiga, sorry. Oke, yuk kok, cabut yuk. Lo deh. Dan itu siapa sih sebenarnya? Dan mau lu apa sih? Gua enggak pernah kenal sama lu. Kalian mau tahu siapa gue? Bukan pula diriku. Jaga hatimu. Oh, suka ya sama Bimo. Emangnya kenapa ya, Dad? Jangan-jangan lo juga suka ya sama Bimo. Si, gue minta lo jangan suka ya sama Bimo, please. Gimana ya, Dad? Gue gak tahu juga. Kalau misalkan ternyata Bimo sukanya sama gue gimana? Pokoknya lo gak boleh suka sama Bimo. Cuma gue doang yang boleh suka sama Bimo. Ayo semangat, lu pasti bisa. Bimo, gue pertama kali rasain cinta buat lo, Bim. Lo itu cinta pertama dan kalau bisa jadi yang terakhir buat gue. Sisi, semangat Si, lu pasti bisa Si. Gabut. Darah. Iya, gue Darah. Selama ini arwah gue penasaran karena gue mau menyatakan dan mencintai Bimo. Tapi semuanya hancur gara-gara lo semuanya. Dara, gue minta maaf ya sama lo. Jujur, selama ini gue tuh selalu dihantuin sama rasa perasaan bersalah. Tapi emang kata dokter, lo itu meninggal bukan karena benturan dari bola basket, tapi whatever. Karena... Yang jelas gue gak akan rela lo jadian sama Bimo. Dara, alam kita berbeda. Kita gak akan pernah mungkin bersama. Please, lo balik ke alam. Tapi aku... Dara, guys! Tapi aku cinta, Bim, sama kamu. Gua gak cinta sama lo. Gue cintanya sama Sisi. Dan mau sampai gimana pun lo maksain gue untuk cinta sama lo, itu namanya bukan cinta yang tulus. Cinta yang tulus itu harus datang dari hati, bukan dari pemaksaan. Bim, waktu gue tinggal sedikit lagi. Gue sebentar lagi bakalan balik ke alam gue. Gue mohon banget sama lo. Kasih gue satu kesempatan. Kasih gue kebahagiaan sedikit aja, Bim. Tak pernah bisa aku melupakanmu. Ku jatuh cinta pada orang yang salah. Kau kekasih sahabatku. Makasih ya, Bimo, Sisi. Gue jadi ngerasain kayak yang gak pernah kejadian dalam hidup gue. Makan dan minum bareng-bareng kayak gini, kayak gue ngerasanya punya teman yang tulus, gak mandang gue dari kaya atau manfaatin gue doang. Sisi, gue minta maaf ya. Selama ini gue udah benci banget sama lo. Sekarang
sekarang gue ikhlas lo jadian sama Bimo. Kayaknya emang lo cocok dan saling melengkapi satu sama lain. Gak apa-apa kok, Dara. Yang penting sekarang lo udah gak penasaran kan? Kita juga pasti akan doain lo supaya lo tenang di sana. Gue pamit ya. Jadi merinding gue. Sama, gue juga merinding nih kayaknya. Telat lo. Ya iyalah, galak banget. Dan hampa yang ku rasa. Aduh, itu kan nasi goreng mana sih? Gak lewat-lewat, gak tahu udah kelaperan apa. Iya nih, gue juga udah lapar. Terus kita makan apaan dong? Yaudah lah, seperti anak kos pada umumnya. Hah? Apaan lagi? Halo. Halo, Andara. Andara, mau kemana? Mau pulang. Kamu udah gak ngekos? Enggak. Kamu pulang jauh gak? Enggak sih, cuma 45 menit lah dari sini. Wah, 45 menit. Nggak jauh itu, Ma. Cus. Mau nggak kalau kita anterin pulang? Kalian bener mau nganterin? Bener banget. Iya, lapar-lapar deh. Yaudah, yuk. Sini, biar dibawain. Baik-baik. Ayo, tenang aja kok. Iya, silakan dulu. Gue mau. Hati-hati, awas. Ini suka mencar soalnya. Aduh, bener seru banget. Andara. Aduh, perasaan gue gak enak nih, bro. Iya, Andara. Andara. Awas, awas. Andara, rumah kamu di mana sih, Andara? Aduh. Aduh. Di situ yuk, rumahku. Andara. Kamu yakin rumah kamu di sini? Berarti ke kamu. Berarti ke kamu. Ada. Makasih ya udah mau nganterin aku malam-malam. Kenapa lu berdua, Mo, ternyata si Andara itu hantu. Lah, emang iya kan? Kok lu gak ngomong sih? Ya, lu kemana aja berdua? Oke, sekarang gini, gue jelasin ya. Jadi, Andara itu nama aslinya adalah Dara. Dan dia itu adalah teman SMA gue sama Sisi. Sebelum dia meninggal, dia itu suka sama gue. Dan gak kesampaian pacaran sama gue, makanya pas dia meninggal, arwahnya penasaran. Soal aku kamu, dasar bemo. Bemo yang penting cinta kan. Jadi, yang semalam kalian ngomong berdua itu, lagi ngomong sama. Jadi, selama ini, cewek yang ada di kosan cewek kita itu, jadi. Bel, untung aja gue gak jadi suka sama dia. Tapi cantik sih. Lu masih aja. Oke, gini. Gue jelasin lagi ya. Jadi, si Dara ini waktu masih SMA, dia itu pakai kacamata, jerawatan, dan dia itu suka dibully. Nah, pas sekarang nih, setelah udah meninggal atau jadi hantu, dia jadi cantik. Kok kamu bilang Dara cantik sih? Kok masa sama setan cemburu sih? Ya kan cemburu tandanya sayang. Kamu padaku. Masku yang paling ganteng. Daripada jomblo ngenes kepanjangan kayak musim kemarau, mendingan
jadian aja ya sama Momon. Ya wis enggak apa-apa lah. Daripada Momon penasaran tuh. Iya. Nah, disunggu lah dong. I love you. I love you too. Yeah.